sampai hati, membunuh anaknya. Tunggulah nasibmu kawan, sungguh malah nasibmu kawan. Kisah seorang anak yang malang, disiksa orang tuanya. Disiksa susah, disiksa dia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada peri kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Anak yang malang tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati hanya siksa yang didapati. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Seorang anak yang malang disiksa orang tuanya. Disiksa-siksa, disiksa dia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada peri kemanusiaan sampai
sampai hati terbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Kasihan anak yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati, hanya siksa yang didapati Tuhan. Adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri.